الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام رمضان وسمو. Sempena menanti bulan Syawal yang akan bakal tiba tidak berapa lama lagi, marilah sama-sama kita mengejar keberkatan 10 malam yang akhir, dan sama-sama kita mencari malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya Dr. Muhammad Anwar bin Abdul Rahman, Gawai Kesihatan Daerah Kemaman, ingin menitipkan beberapa pesanan buat semua. Pertamanya, sama-sama kita mengamalkan 3T, iaitu tambuh, tenyih dan tuhuk kepada budaya merokok. Memandangkan sepanjang 30 hari kita berpuasa, kita dapat mengamalkan dan dapat menahan daripada merokok. Apa salahnya untuk kita teruskan budaya tidak merokok ini? Kedua, kita hendaklah sentiasa mengamalkan makan secara sihat. Memandangkan bulan Syawal dan hari raya yang akan bakal tiba, sudah tentu terdapat banyak makanan-makanan yang sangat lazat. Namun, adalah sangat penting untuk kita memastikan kita makan secara sihat dengan mengikut kalori yang betul. Ketiga, memandangkan penularan penyakit denggi yang masih lagi tidak selesai, adalah sangat penting untuk kita memastikan rumah kita tidak ada takungan air, dan hendaklah kita segera datang ke klinik jika kita mendapat gejala demam yang berpanjangan. Saya juga ingin mengambil peluang untuk memberi sedikit pesanan, iaitu berhati-hatilah di jalan raya semasa memandu. Pandulah secara berhemah dan ingatlah orang yang tersayang. Akhir bicara, dengan 10 jari saya ingin memohon kemaafan, maaf zahir dan batin jika ada sebarang kesalahan buat semua. Dengan ucapan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekian, terima kasih. Kami selamat.